Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih dari musim majlis kita. Itu sekali yang bersama dengan kami, yang bersama kita malam ini, rakan-rakan pimpinan daripada Pakatan Harapan, daripada Perpaduan Barisan Nasional, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, adik-kakak yang saya hormati sekalian. Malam ini adalah malam terakhir sebenarnya untuk kita boleh berkempen secara rasmi. Dua minggu kita sudah nampak sedikit demi sedikit tanda-tanda positif ke arah kemenangan kita di N20 Sungai Bakap ini. Dan insya Allah esok kita doakan terbuka hati pengundi-pengundi di Sungai Bakap ini untuk memberikan kemenangan kepada Cikgu Johari kita, yang kita pasti sekali bakal jadi seorang pemimpin yang cukup prihatin, yang cukup berwibawa, yang cukup berkarisma, dan insya Allah mampu untuk pimpin Sungai Bakap jadi salah sebuah dun dalam negeri Pulau Pinang yang boleh maju ke hadapan dengan rakyatnya, dilimpahkan dengan kesejahteraan. Itu doa kita. Kita usaha daripada sejak dua minggu yang lalu, pelbagai perkara yang kita timbulkan, pelbagai perkara yang kita santuni, setiap siri-siri kempen yang melibatkan pimpinan-pimpinan yang turun daripada seluruh pelosok negara ke Sungai Bakap ini, tujuannya bukan hanya untuk orang kata berkempen semata-mata jual logo atau jual nama calon. Kita bawa pemimpin-pemimpin ini turun ke Sungai Bakap dengan menterinya, dengan exco-nya, dengan seluruh rakan-rakan yang hari ini diberikan tanggungjawab untuk pimpin negara dan negeri. Dia turun ke bawah untuk address ataupun untuk santuni setiap isu yang sedang membelenggu dalam masyarakat Sungai Bakap. Dan datang bukan hanya sekadar dengar, tapi sebaliknya bagi penyelesaian yang insya Allah boleh jadi jalan keluar kepada isu-isu setempat. Itu yang selalu kita mainkan. Itu yang selalu kita tetapkan dalam kempen-kempen kita. Tak guna bagi pemimpin-pemimpin ini turun, tapi kita tak boleh nak selesaikan masalah-masalah. Cuma syaratnya, kita perlukan pemimpin setempat, wakil masyarakat di Sungai Bakap ni yang boleh terus jalinkan hubungan baik dengan penyelesai-penyelesai masalah ini. Negeri Pulau Pinang ini sudah pun orang kata mentadbir negeri ini menerusi Pakatan Harapan dan hari ini Perpaduan, kira-kira hampir 20 tahun. Sudah tiga penggal lebih sejak daripada 2008 sehingga ke hari ini 2024. Bukan satu pencapaian yang mudah sebenarnya bagi sebuah kekuatan politik yang sebenarnya agak kecil dalam negara kita ini untuk kekal di sini dengan segala tohmahan. Ingat, ini bukannya negeri Pulau Pinang yang dipimpin oleh PAS. Ini negeri Pulau Pinang yang dipimpin oleh pemimpinnya nombor satu oleh daripada DAP. Tapi adakah masyarakat di negeri Pulau Pinang ini berhadapan dengan situasi yang selalu digambarkan oleh mereka? Tidak. Apa perkara yang tidak dilindungi, apa perkara yang tidak ditangani, apa perkara yang tak pernah kita jaga dalam negeri Pulau Pinang ini menerusi kerajaan perpaduan dan juga harapan di sini. Jadi setiap fitnah, setiap naratif yang dimainkan oleh pihak lawan sebenarnya adalah omong kosong belaka. Dan sebab itu, dalam pilihan raya kecil di N20 Sungai Bakap ini, kita kena letakkan perkara-perkara yang betul di tempatnya. Jangan kita biarkan emosi mengatasi pemikiran rasional dalam membuat pilihan politik. Saya tahu hari ini bukan zaman yang mudah untuk kita tangani politik. Ini bukan zaman yang mudah untuk kita berhadapan dengan cabaran-cabaran politik. Ini zaman social media. Ini zaman TikTok yang siapa-siapa pun boleh muncul sebagai orang yang tiba-tiba bercakap perkara yang kadang-kadang mengelirukan masyarakat. Jadi cabaran yang sangat besar buat pemimpin untuk menangani situasi sebegini, untuk memimpin sebuah tempat sebegini, untuk memimpin masyarakat sebegini. Dan kita dihadirkan alhamdulillah dengan Cikgu Johari, seorang pemimpin yang ada pemikiran yang cukup baik, yang ada keterampilan, ada wibawa, mampu bertutur dengan baik, mampu faham permasalahan rakyat dengan baik. Saya ikut kempen beliau dalam beberapa peluang yang ada sepanjang tempoh kita ini. Saya dapat lihat cara beliau bertutur, cara beliau berkomunikasi, cara beliau dengar masalah, cara beliau berinteraksi dengan masyarakat. Rendah diri tapi faham dan tahu tanggungjawab sebagai pemimpin. Ada pemikiran yang waras, tahu bagaimana nak teliti masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tahu bagaimana caranya nak dibawa masalah ini ke atas.
tahu bagaimana nak letakkan matlamat yang betul dalam memimpin masyarakat di Sungai Bakap. Ini pemimpin yang kita cari. Ini pemimpin yang kita boleh yakin. Bukan pemimpin yang datang sembrono, datang sekadar cuma nak cari populariti. Bukan yang hanya nak tangguk di air yang keruh. Bukan hanya bermain dengan sentimen agama dan kaum. Ini pemimpin yang kita harus tonjolkan. Inilah pemimpin yang harus kita angkat menerusi kotak undi esok. Inilah pemimpin yang kita yakin boleh pimpin masyarakat di sini. Tak sekadar hanya nak memimpin masyarakat yang mengundi beliau sahaja. Kita bukan cakap soal seorang pemimpin yang dipilih menerusi PRK Sungai Bakap ini hanya boleh atau hanya akan memimpin masyarakat yang mengundi beliau. Bukan hanya akan menyokong atau bukan hanya akan memimpin penyokong harapan, penyokong perpaduan sahaja. Kita kena cari pemimpin yang akan pimpin seluruh masyarakat tak kira yang undi atau tidak undi beliau. Dan watak yang bagaimana kita nak tampilkan, tentu sekali watak orang yang sudah pun faham, sudah fasih dengan kerencaman masyarakat seperti Cikgu Johari. Orangnya ada pengalaman memimpin. Tak kiralah di peringkat mana sekalipun. Seorang bekas guru, bekas pendidik. Dia sudah faham rencam masyarakat. Dan ini juga orang yang kita yakin boleh pimpin anak muda. Kita jangan bagi anak muda pemimpin yang hanya tata kelolanya atau perkelakuannya tu ke anak-anak kan. Kita jangan bagi pemimpin pada anak muda yang hanya reti buat lawak, yang hanya nak sembang kosong, yang hanya nak tunjuk hebat, yang hanya boleh lipat bola. Kita kena bagi pemimpin kepada anak-anak muda juga adalah pemimpin yang mahu bentuk mereka jadi generasi yang jauh lebih baik di masa hadapan. Ini orang yang kita angkat sebagai calon di Sungai Bakap. Kita bukan hanya bercakap soal pemimpin yang kita pilih kerana beliau ini bersama dengan kita sebagai sebuah perpaduan. Beliau ini boleh ikut jalur yang kita bawa sebagai politik perpaduan. Kita bawa pemimpin yang kita pilih dengan cukup berhati-hati. Ini Cikgu Johari. Saya tahu proses memilih pemimpin di sini, memilih calon ni bukan proses yang mudah. Tapi bila muncul nama Cikgu Johari, kita cukup yakin ini pemimpin yang kita cukup mampu untuk bawa ke hadapan. Mudah siapa saja yang saya tahu dalam kalangan ini juga ada orang-orang yang sudah bantu kempen selama panjang 2 minggu ini. Satu perkara yang kita akan dapat feedback yang cukup baik, apa dia? Pemimpin ataupun calon yang kita bawa ini calon yang cukup mudah untuk kita promosi. Calon yang cukup mudah untuk kita kempenkan. Cukup calon yang cukup mudah untuk kita bawa ke mana sekalipun. Beliau tahu bagaimana nak bercakap dengan masyarakat. Beliau tahu caranya untuk berhadapan dengan masyarakat. Jadi kita nak pilih apa lagi? Ni khusus buat orang-orang yang masih lagi tak tahu esok nak pilih siapa. Tak payah pening-pening kepala. Esok masuk dalam pusat mengundi, calon nombor satu Cikgu Johari, itulah dia. Senang pun senang. Terus pangkah boleh balik. Tak payah pilih satu, dua, satu, dua. Pilih nombor satu calon, pangkah ada balik. Dan yakinlah, kita yang duduk sekarang ini sebagai kerajaan perpaduan, bukan sebuah gabungan politik yang simple, yang mudah. Ini adalah sebuah situasi yang sangat kompleks sebenarnya bagi negara ini dan juga bagi negeri ini. Dan setiap perkara, setiap keputusan, setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan perpaduan baik di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan hari ini bukan bertujuan untuk mencari populariti. Kalau nak cari populariti, macam-macam perkara kita dah umum tapi kita tak perlu laksanakan. Kita ini nak jadi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap negara dan terutama sekali generasi masa akan datang. Sebab itu, saudara-saudari, saya tahu akan ada banyak lagi tuhmahan, fitnah dan naratif daripada pihak lawan yang nak memperkecilkan usaha kita dan nak menjejaskan sokongan terhadap Cikgu Johari. Bertahan sekejap. Kita ada satu malam lagi untuk kita terus lawan dengan naratif-naratif ini dan pastikan menjelang esok pada hari mengundi, kita dapat yakinkan lebih ramai lagi untuk keluar mengundi pada Cikgu Johari, calon nombor satu kita. Saya tak mahu berucap panjang, saya tahu dalam ini ada banyak lagi pemimpin-pemimpin yang boleh terangkan duduk letak perkara dengan cukup baik. Kita bawakan pemimpin-pemimpin yang datang dari seluruh penjuru negara sebelum kita bertemu dengan calon kita dan dengar beliau sendiri. Tapi saya cuma nak pesan dan nak minta satu perkara, iaitu bertahan sikit lagi untuk malam ini dan esok. Tumpukan perhatian pada usaha-usaha saat terakhir dalam kita memenangkan calon kita, Cikgu Johari nombor satu untuk N20 Sungai Bakap. Boleh? Baik, saya nak ambil kesempatan ini juga untuk ucap terima kasih
pada semua jentera-jentera yang telah berusaha keras, bekerja keras sejak daripada bermula tempoh kempen. Usaha kita ini semoga diberkati dan diredai oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan doa untuk Cikgu Johari, calon nombor satu Sungai Bakap. InsyaAllah.